Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kembali lagi di podcast Catch Up with Friends edition 2021. Kali ini edisi spesial lagi. Bukan friends tapi cousin, sepupu. Jadi kali ini saya ditemani oleh kakak sepupu saya. Halo Adio. Halo Tete. Alhamdulillah. Adio apa kabar? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah. Pertama-tama terima kasih banyak karena berkenan hadir atas waktunya, atas kesediaannya. Jadi singkat cerita, Adio ini kakak sepupu dari mama. Kita sendiri pun beda 21 tahun ya, A? Iya. Kata sembilan. Ganteng juga. Amin. Terus kita kontak terakhir itu ya. Ya kalau misalnya liburan aja gitu kan ya. Gitu deh kurang lebih. Sekarang Teteh persilakan Adio untuk memperkenalkan diri. Halo, nama saya Anindya Dian Firdaus. Umur saya 24 tahun. Saya asli orang Cirebon loh. Indonesia asli. Oh siap, Masya Allah. Oke, Teteh mau tanya ini ya. Kesibukannya apa nih ya sekarang? Ya, sibuk sama kerjaan aja sih. Masya Allah. Aduh, udah senang aja kerja. Wih, Masya Allah. Terus kalau mereka kerjanya dari kapan? Dari bulan November, tanggal 9. Nah, saking senengnya sampai inget masuknya. Oh, sama kayak Tete sih. Kayak Tete hari pertama Tete datang di Jerman, tanggalnya masih inget gitu. 5 Oktober 2015. Wih, sama, emang kayak gitu ya, kalau seorang seneng tuh kayak. Bakal diinget terus. Iya, benar. Terus, kalau boleh tahu, Adio ini kuliahnya di mana, jurusan apa? Kayak Tete cuma tahu Telkom doang gak sih? Atau? Iya, kuliahnya Telkom, angkatan 2014, jurusannya administrasi bisnis. Siap. Terus ada ini nggak rencana S2? mau sih, sebenarnya. Ya, tapi pengennya kalau udah nikah sih, lebih tepat. Jadi karir dulu aja gitu ya, jalanin. Iya. Sip, semoga lo lancarin selalu. Amin. Mantap. Di ITB. Oh, oke. Tapi udah tahu ini jurusan apa? Udah. Apa tuh pengennya? Master bisnis. Wah, mantap. Oke, Masya Allah. Tete baru tahu tuh, Siap. Terus ini. Siap. Nih, Teteh mohon dengan ramah sangat jangan buka aib, tapi tolong ceritakan momen yang tidak terlupakan dengan Teteh ya. Jangan yang itu. Rasanya ingin membongkar cerita lama. Karena itu yang diingat. Kalau Teteh, yang diingat dia. Kan nggak apa-apa, lucu aja. Aduh, yang... ada kolam renang. Jangan ke situ dong, yang lebih bagus gitu kan. Image-nya kayak jangan menjatuhkan image saya. Itu kan enggak. Gemes banget. Ya, kalau sama Tete ya rame pasti sih. Oke. Yang dikangenin ngobrol. Ya, orangnya ya begitulah. Rame. Ya, seperti inilah ya. Enggak, Tete tuh lebih, sebenarnya aslinya lebih pendiam daripada Neng. Wah, siap. Kalau ya. Sama dia enggak. Gitu banget. Terus yang Pak ya kalau Teteh maksudnya kalau Teteh sih zaman dulu paling sering ini dulu kan kita kalau pokoknya Teteh ingat banget kalau ke Cirebon tuh pasti harus ke Garage, pasti kita harus main time zone. Nah, ya iya, kan begitu. Itu tuh kayak pasti ke situ.
Terus juga Iya, ini kalau ke kita Depok juga, pasti berenang. ya itu dia baru mau bilang, pasti kita berenang kalau bisa wisata. Langganan banget. Tapi benar-benar pindah-pindah gitu nggak sih kita? Kalau Adio ini favorit ini kolam renang apa? Waterboom-nya? Nggak ada. Waterboom sekarang sih yang sama masih masih pada kecil itu. Iya sih. Kan yang teteh juga ada. Iya, pasti. Kalau di mana ada Adio, di mana di situ bakal ada Neng Teteh. Kalau waktu kecil. Iya, waktu kecil. Waktu kecil lah, Masya Allah. Ya, liburannya sama ke rumah Neng Teteh, udah. Nah, iya. Terus gimana ini kondisi di sana lockdown di Cirebon? Ya, di Cirebon aman sih. PSBB juga udah mulai ini sih diberlakuin lagi kan, diperpanjang. Sampai akhir bulan ini, nggak tahu diperpanjang lagi nggak tuh. Oh, siap-siap. Oh, sama satu lagi nih yang aku baru ingat. Tetap paling terkesan Adia tuh nyetirnya sangat-sangat-sangat-sangat cepat ya. Dan insya Allah aman. Insya Allah aman. Udah banyak-banyakin salawat, banyak-banyakin doa, zikir gitu ya. Iya, jangan ditiru aja. Tapi bener-bener sih ya, emang saya yang terakhir tuh bener-bener nyalip kan, set truknya ke kiri, ini mobil ada di sini gitu kan, kayak set gitu, gak kebayang kan, ya oke gak apa-apa, yang penting kayak wow gitu, kayak wow, Masya Allah, dan saya duduk di depan. Salut sih sama Tete. Kenapa tuh? Belajar mobil segitu, maksudnya ada kemauan buat ini loh, maksudnya langsung semangat, ayo dong, mau dong gitu, mau dong nyetir. Betul, karena saya berniat kabur, oh enggak. Ya jarang, jarang kan, kalau cewek jarang kayak gitu. Oh. Tawa di itu. Ya, ya, ya. Alhamdulillah, gitu sih. Dari itu kurang lebih itu. Acara dia aja kapok. Oh iya? Ini disetirin iya. Adio? Enggak. Dibelajarin, cuman kan saya orangnya panikan, ya dimarahin lah dia, jangan harus mau nabrak beca, waduh, belok, gitu. Adio berarti kalau misalnya di situ harus tutup mata atau nggak tidur? Ya makanya kemarin kan Adio udah pasrah kemarin. Oke. Tapi kalau dia maksudnya nyari ini nggak perempuan yang suka nyetir gitu atau kayak ya udah terserah gitu? Iya sebenarnya sih iya karena kan nanti ya dia biar sibuk kerja, ini sibuk nganterin anak gitu loh. Kan sekolah, nyetir. Sekolah kan tapi online. Ya kan nanti masih lama punya anaknya juga. Paham. Oke. Ya Allah berikan Adio semua yang terbaik ya Allah. Amin. Gitu sih. Udah nggak ada lagi nih yang cerita-cerita bagus dari Teteh ada untuk menunjang menunjang kehidupan saya lebih jauh. Teteh. Ya, kalau yang diingat kan biasanya yang buruk-buruk. Gak ada yang buruk dari Tete, cuma kurang baik aja. Mantap. Lebih tepatnya sih gak buruk sih, lucu. Oh iya, Masya Allah Tete juga ini. Kita terakhir ternyata, alhamdulillah gitu. Waktu itu kan kita ya satu mobil, sepupu semua, terus ngobrolin benar-benar deep, benar-benar ngobrol yang sangat-sangat dalam gitu kan tentang kehidupan. Kayak apa sih yang kita pelajari dari beberapa keluarga gitu kan, itu Masya Allah sih kayak, ternyata semua sudah pada besar gitu kan, wow. Kayak kalau kita ngumpul tuh berasa masih kecil gak sih? Maksudnya kayak masih jiwa-jiwa pengen main aja gitu. Itu sih kayak Masya Allah. Iya sih. Ya sama Tete enak sih, maksudnya kalau ya kayak sebelum-sebelumnya kan Tete juga pulang. Enak diajak ngobrol kan. Waktu itu Tete ya, maksudnya yang pulang Tete doang. Ya pulangnya Bang Toyib lah. Iya, benar-benar. Iya.
Kalau teteh jadinya kan ya enak sih diajak cerita gitu kan. Terus ya banyak maksud ini juga, maksudnya gak nyangka juga kayak teteh kan ya di bawah Adio tapi kayak ih banyak banget ini kayak lebih dewasa aja sih. Masya Allah, ini ya asam garam kehidupan ya mantap. Iya maksudnya kok teteh udah paham gitu kadang kalau cerita teteh. Ya Masya Allah, tapi ya teteh juga ngeliat Adio juga udah dewasa banget gitu kan, Masya Allah. Enak, maksudnya terus juga mengayomi juga kan, jadi kayak enak, maksudnya sama-sama bisa komunikasi, bisa sampai ngobrol sedalam itu sih udah Masya Allah banget gitu kan. Gitu sih, ini pertanyaan terakhir. Apa harapan dan rencana AA ke depannya? Harapan sih, pengen sempat punya modal buat nikah sih. Nah, ya, semoga Allah yang terdekat itu. Semoga Allah lapangkan rezekinya, sama, terus juga berkah. Amin. Pengen sama orang ya keluarga sih gitu ke Jerman. Amin, arwah amin. Jenguk main tete kan. Ya, jenguknya tapi 3 bulan ya. Aman kan berarti? Apanya tuh? Aman berarti kalau 3 bulan. Aman, aman. Kan emang makan maksimal. Aman. Maksimal setahu tete 3 bulan sih masa bisa kunjung tinggal di Jerman. Kehidupan Adio di sana aman sama teteh kan? Aman, saya bisa limpahkan ke teman-teman saya barangkali ada yang mau gitu kan. Ya insya Allah gitu kan. Insya Allah bisa bareng-bareng gitu. Gitu, terima kasih banyak Adio sudah men-sharing semua cerita-ceritanya. Terima kasih sudah sedikit menaikkan ya, tidak menjatuhkan saya di podcast ini. Ya mungkin nanti bisa lah kita kumpul satu frame gitu, bisa apa namanya sepupu semua ceritain masa lalu kan would be great, bakal seru banget sih insya Allah. Ya, saya juga ke depan belum tahu nih edisinya mau apa gitu sih. Nongki-nongki. Wow, nongki online. Nanti tata di sini nyiapin ini ya, minum gitu kan, kita sama-sama. Cheers, yo man. Detir sambil ngobrol bisa sih. Waduh, boleh. Ntar di sini kalau di Jerman diambil itu SIM-nya. Beda ya, beda-beda. Kan emang sengaja menyemrumuskan. Tata beli pesawat aja ya. Mantap. Waduh. Amin. Amin. Amin benar-benar, siapa yang tahu ya. Amin alamin. Oke. Alhamdulillah, kita cukupkan percakapannya. Terima kasih banyak Adio. Terima kasih banyak. Semoga kita juga bisa stay in contact ke depannya. Pastilah insya Allah ya. Insya Allah sampai menikah sampai seterusnya gitu kan. Iya. Sehat selalu. Mohon maaf lahir batin teteh juga. Kenapa, A? Ya. Jangan ditunggu part 2-nya. Keduanya podcast keduanya ditunggu. Oh, podcast kedua. Oh, tetap dengar ini ditunggu 4-2-nya gitu. Oh. Aduh. Part 2. Insyaallah, siap. Biasanya sih yang paling susah kan ini sih nyesuaiin jadwalnya tuh kayaknya ada yang agak ribet gitu loh, A. Gimana ya? Oh, teteh aja sih ya. Kayak, aduh, jadwal teteh penuh banget, jadi teteh gak bisa gitu. Baru aja mohon maaf lahir batin ya. Udah, ini aja nyindir-nyindir. Sekali lagi, mohon maaf lahir batin, Adia. Salam buat semua, sehat-sehat selalu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.